Fakta-fakta menarik mengenai Layla. Layla termasuk hero marksman tertua kedua setelah Mia. Ini skin dulunya, ini skin sekarang. Ini suara Layla dulu. We can do it. Ini suara Layla sekarang. Tahukah kamu bahwa Layla sekarang memiliki cerita yang berbeda, di mana dulunya cerita Layla berisi mengenai masalah keluarga, sekarang menjadi masalah eruditio. Layla termasuk hero kedua yang memiliki banyak skin di ML setelah Mia. Salah satu skinnya dijuluki sebagai skin yang paling susah didapat di ML. Skill 1 Layla pernah dijuluki sebagai skill yang paling jelek, karena cuma menembak misil doang yang damage-nya itu kalah sama damage basic attack. Skill 2 Layla dulu langsung memberikan slow 60% dibanding sekarang yang hanya memberikan slow 30%. Karena skill Layla yang cuma gitu-gitu aja, dan mobilitas yang parah banget dibanding hero-hero MM pada masanya, dia dijuluki sebagai hero troll di Mobile Legends. Hey Layla, oh my god bro! Meskipun begitu, dia termasuk hero marksman yang memiliki jarak menembak yang paling luas. Demikian fakta-fakta mengenai hero Layla.